Emak-emak dan gadis di Lampung berebut ikan di kolam lumpur. Sejumlah emak-emak dan para gadis berebut ikan di dalam kolam sawah yang penuh lumpur di Mesuji, Lampung. Wanita tua muda tampak berlomba-lomba berebut menangkap ikan yang ada di dalam kolam penuh lumpur diselingi teriakan dan suara histeris. Aksi berebut ikan di dalam kolam tersebut merupakan adat Mesuji yang disebut dengan melebung, yakni cara menangkap ikan menggunakan tangan kosong di perairan yang dangkal saat memasuki musim kering. Adat tersebut kemudian diterapkan sebagai festival budaya sekaligus ajang silaturahmi warga untuk berebut menangkap ikan di dalam kolam yang disediakan panitia. Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Perikanan Mesuji mengadakan lomba melebung di Desa Wiralaga 2, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. Kegiatan lomba melebung itu sendiri menjadi salah satu rangkai kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-14 Kabupaten Mesuji. Sebelum kegiatan lomba melebung itu dibuka, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Mesuji Syamsuddin menyampaikan bahwa kegiatan lomba melebung ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-14 Kabupaten Mesuji. Sebab Syamsuddin mengaku bahwa sejak dulu aktivitas melebung sendiri adalah aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat Mesuji. Syamsuddin menjelaskan bahwa aktivitas melebung sendiri adalah cara menangkap ikan menggunakan tangan kosong di perairan yang dangkal saat memasuki musim kering. Ia pun berharap diselenggarakannya tradisi tersebut bukan hanya sebatas perayaan HUT Mesuji saja. Kemudian, Syamsuddin menilai kedepannya lomba melebung ini sangat berpotensi menjadi objek wisata, asalkan dapat dikemas dengan baik.